Presiden terpilih Prabowo Subianto rencananya akan bertemu Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar Jakarta. Namun belum diketahui pasti waktu pertemuan kedua tokoh tersebut. Isu pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri santer terdengar menjelang pelantikan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, saat dikonfirmasi terkait isu tersebut melalui pesan singkat, juru bicara Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut pertemuan Prabowo Mega tidak terjadi malam ini. Begitupun dengan politisi PDI Perjuangan Pramono Anung. Pramono tidak memberikan keterangan terkait rencana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi dan suasana terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Halo, selamat malam Irfan. Bagaimana situasi di Jalan Tengku Umar? Benarkah Prabowo dan Megawati akan bertemu pada malam hari ini? Ya, baik, selamat malam Bebi dan juga pemirsa. Untuk dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini memang bisa dikatakan ini sudah landai begitu, dikarenakan tadi sempat dari kader PDI Perjuangan sekaligus calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi kediaman Megawati di Tengku Umar Jakarta Pusat, dan Pramono ini tiba di kediaman Megawati pada pukul 17.55 waktu Indonesia bagian barat. Kehadiran Pramono ini memunculkan spekulasi terkait persiapan pertemuan penting antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan ini dikabarkan akan berlangsung sebelum pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dan kedatangan Pramono ini menjadi sorotan karena memang Pramono ini diduga berperan sebagai negosiator dalam pertemuan keduanya. Kemudian pertemuan Megawati dan Prabowo juga ini dianggap penting dalam rangka membangun komunikasi antara kedua tokoh serta menentukan sikap PDI Perjuangan yang disebut-sebut akan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Meskipun ini belum ada pernyataan secara resmi terkait pertemuan ini, namun isu keduanya akan bertemu sebelum tanggal pelantikan ini kian mencuat karena hal ini pernah disinggung oleh Ketua DPR RI yakni Puan Maharani. Pertemuan antara Prabowo Subianto bersama Megawati ini diisukan akan bertemu di waktu yang dekat ini. Namun tadi kami sempat menanyakan kepada Pramono Anung, akankah pertemuan Megawati bersama Prabowo ini akan berlangsung pada malam ini. Pramono tadi mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Prabowo bersama Megawati ini bisa jadi akan bertemu pada esok hari, Baby. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Salam sehat.